Yamaha R6 tahun 2014, 4 silinder 600cc pastinya, knalpotnya SC Project, modifikasinya mantap, beberapa branded, dan harganya terutama cuma 110 jutaan guys. Mau tahu detail-detailnya dan reviewnya akan saya tuntas lebih lagi di video berikut ini. Simak video berikut ini guys. Headlamp adalah ini tahun 2014, bukan tahun 2019 yang baru tuh. Kalau yang lama aja lampunya masih halogen multi reflektor. Ya kayak gini tajam banget, dan biasanya orang awam itu ya pikirannya R15 bro. Padahal ini R6, beda jauh sekali. Di tengahnya benar-benar S-cup ya. Jadi benar-benar lubangnya itu masuk menuju airbox filter. Untuk spionnya diganti, punyanya atau tuh pokoknya spionnya sporty lah, lebih pendek. Lalu suspensi depan yaitu upside down pastinya, ukurannya kalau nggak salah 41 mm. Kalau ada yang salah di komen di bawah ya guys. Untuk disc brake depan dia dual disc dengan piston, 4 piston berarti 8 piston ya dua-duanya. Ini dia udah floating. Untuk ukuran ban depan dia 120/55 ring 17 inci. Oke. Seperti ini ya. Gila sih, tebel banget. Oke guys, sebelum kita lanjut di channel ini, saya suka mengupload tentang otomotif seperti review, test ride, dan test drive ya guys. Jadi bagi kalian yang suka tentang konten-konten tersebut, saya mohon untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification-nya. Thank you. Yang stang kiri ada kopling. Ini kopling berat guys, lumayan berat. Sini ada pas beam, ada lampu jarak jauh, ada hazard lampu sein, tombol klakson. Ini suspensinya dikasih cover silver dengan gold. Lalu yang bagian kanan ada engine cut off dan starter dan rem depan. Untuk speedometer kayak gini ya, dia masih analog campuran ya, nggak ada indikator bahan bakar sama indikator gear, hanya ada netral, dan dia paling enak ada shift light. Ini ada indikator immobilizer, kuncinya seperti ini. Untuk tankinya dia full besi ya. Ini ada tank pad. Untuk bagian ininya masih standar, joknya standar. Ini ada tank grip. Ya pas kita nikung dia lebih ngegrip, lebih bisa jepit paha dengan benar. Disc brake belakang dia satu piston dari Brainisin dan masih single disc. Untuk swing armnya dia masih pastinya aluminium banana, dan knalpotnya ini dimodifikasi menggunakan brand SC Project full system. Jadi kalau mau tahu suaranya di ending video ya guys. Makanya simak video berikut, simak video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Untuk ban belakang dia ukurannya 190/55 ring 17 inci. Oke. Untuk suspensi belakang dia monoshock, dia masih masih standar. Oke. Sekian dari review saya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye.